Shane Patinama tiba di Indonesia tepat hari ini. Shane Patinama akhirnya masuk ke timnas Indonesia. Ia menjadi satu lagi pemain keturunan yang siap diandalkan. Masuknya Shane Patinama ke timnas Indonesia diketahui dari daftar pemain yang dipanggil untuk FIFA Matchday pada akhir Maret ini. Terselip nama Shane Patinama dalam daftar tersebut. Shane Patinama dan para pemain lainnya akan membela timnas Indonesia untuk menghadapi Burundi. Laga kedua tim dijadwalkan dua kali, yakni pada tanggal 25 Maret dan 3 hari berselang, tepatnya tanggal 28 Maret 2023. Dengan demikian, Shane Patinama berpeluang menorehkan debutnya dengan seragam merah putih. Pemanggilannya ke timnas Indonesia ini terjadi setelah ia merampungkan proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Shane Patinama adalah pemain keturunan Indonesia, meski lahir dan besar di Belanda, ternyata ayahnya adalah orang Maluku. Shane saat ini bermain di Eropa, tepatnya di Liga Norwegia bersama klub Viking FK. Pemain kelahiran Belanda pada tanggal 11 Agustus 1998 itu memang sudah merumput di Eropa sejak usia dini di level junior. Di lapangan, Shane Patinama bisa beroperasi sebagai bek kiri dan juga bisa ditempatkan sebagai gelandang. Ia menjadi tambahan opsi bagi pelatih Sintayong dalam meracik lini pertahanan yang kokoh. Dengan demikian, ia menjadi satu lagi pilihan bek kiri di samping Pratama Arhan dan Edo Febriansyah. Shane Patinama diketahui sedang terbang ke Jakarta dan diperkirakan akan tiba hari ini atau malam hari ini. Hal itu terlihat lewat postingan di Instagram fans Shane Patinama yang memperlihatkan postingan Shane Patinama sedang terbang ke Indonesia. Gimana nih pendapat kalian tentang kedatangan Shane Patinama? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.